Mandalika itu kawasan yang sudah cukup lama hendak dikembangkan. Berapa tahun awalnya? Total hampir hampir 30 tahun lah, 29 tahun. Iya, iya, iya. Dari mulai dulu hendak dikembangkan oleh satu pihak, kemudian ada masalah dan seterusnya. Nah, kawasan yang hampir 30 tahun itu tidak pernah bisa maksimal berkembang karena masalah lahan yang belum clean and clear, menyangkut sekitar 100 hektar lahan dari 1035. Dalam satu kali ratas masalah itu selesai. Rapat kabinet terbatas. Saya diundang, beliau ada, wakil presiden ada, pejabat-pejabat utama kabinet juga ada, Menko-menko ada. Diperintahkan oleh beliau untuk segera dilaksanakan pembayaran tali asih, disiapkan payung hukumnya, selesai dalam satu ratas. Hanya dalam satu ratas. Itu menurut saya yang sulit dipungkiri oleh siapapun. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan operasional kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika.